Perkenalkan, saya King. Itu teman-teman saya, Doble, Gembel, dan Cupi. Intinya Jack, warga di perumahan komplek gue udah pada resah tuh sama anak brengsek itu. Lu udah lapor ke RT? Gimana orang RT-nya aja lapor ke gue? Si Cupi, Doble sama Gembel cuman mau dengerin omongan si King. Nah jadi kita mesti taklukan dulu si King. Gimana caranya ngadepin si King? Gebukin aja, biar beres. Apa mau ngasih berantem? Ayo! Ayo! Peace bro. Nama lengkap kamu siapa? Isyana Solehati. Isyana Solehati. Isyana anaknya Haji Soleh, sang pencuri hati. Astagfirullahaladzim. Apa kabar Pak Haji? Ini amat hidup, jadi anak rasa budak. Coba kalau mama masih hidup, pasti Doble gak repot kayak gini. Coba mama lu gak ngelahirin lu, gak bakalan mati dia. Harusnya abang yang cari duit, abang yang merawat adik-adiknya, abang jadi kepala keluarga. Ma, bapak, lu si enak udah mati. Gua yang masih hidup, repot ngurusin anak-anak yang lu tinggalin. Dan sebagai ketua DPR, gua janji bakal bantu lu berdua. Bener lu bisa bantu gua jadi orang kaya, bener lu bisa bantu Tri jadi wakil presiden. Ibu gak kecewa waktu ditinggalkan sama laki-laki goblok itu. Ibu sangat mencintai ayahmu dan selalu berharap suatu saat nanti dia akan kembali bersama kita. Mungkin kalau Abi menikah lagi, Umi juga akan lebih bahagia. Isyana, cuma ingin lihat Abi bahagia di ujung usia. Aku mau menghapus masa laluku, termasuk namaku. Aku benci pada orang yang memberiku nama Palupi. Aku benci sama mereka. What's up, bro? Assalam. Ingat, bro. Kita ini anak pang, bukan anak pesantren. Siapa lu? Kenalin. Gua Tom, ini teman gua. Jerry. Astagfirullahaladzim. Tom and Jerry. Udah bagus jadi manusia, pengen jadi kucing sama tikus.